Wakil Bupati Kota Waringin Timur, Taufik Mukri, meminta kepada seluruh aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur untuk menjaga netralitasnya dan tidak terlibat dalam politik praktis dalam pemilihan kepala daerah serentak pada tahun 2020 mendatang. Kabupaten Kota Waringin Timur akan melaksanakan pemilihan bupati dan wakil bupati pada tanggal 23 September tahun 2020. Di waktu yang bersamaan juga dilakukan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah. Sebagai warga negara yang baik, aparatur sipil negara atau ASN dituntut untuk ikut serta mensukseskan pesta demokrasi pemilihan kepala daerah serentak pada tahun 2020 mendatang. Meski memiliki hak suara dalam menentukan terpilihnya kepala daerah, namun sesuai aturan yang berlaku, ASN tidak diperbolehkan untuk ikut berkampanye atau mendukung secara langsung pasangan calon yang akan bertanding pada pesta demokrasi nantinya. Untuk itu, Wakil Bupati Kota Waringin Timur, Taufik Mukri, kembali mengingatkan kepada seluruh ASN untuk tidak terlibat dalam politik praktis dan senantiasa menjaga netralitasnya. Apalagi di era media sosial seperti ini yang tidak jarang ditemukan informasi-informasi yang belum jelas kebenarannya. Hal yang bisa dilakukan ASN dalam ikut mensukseskan pilkada tahun 2020 adalah dengan menggerakkan masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing, sehingga pesta demokrasi di wilayah Kabupaten Kota Waringin Timur dapat berjalan dengan tertib, aman, dan lancar. Demikian juga dengan pegawai negeri sipil, mereka mempunyai hak pilih, namun dalam kegiatan kampanye mereka tidak dibenarkan untuk ikut ikut melaksanakan kegiatan-kegiatan kampanye, dan mereka harus bersikap netral sebelum nanti mereka menentukan pilihannya di hari H atau tanggal 23 September 2020 nanti. Taufik Mukri juga meminta kepada ASN untuk mengajak seluruh masyarakat pemilik hak suara untuk menggunakan hak pilihnya dengan baik dan tidak melakukan tindakan golput. Tingginya partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan agar pelaksanaan pilkada dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Dari Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Normansa, Jurnal TV.